AXO Supernova upgrade version. Hari tu mereka ada event dekat KL, Skybar. So mereka just launchkan VEM lah. Mereka collab dengan AXO ni. Sebab korang pun dah tahu, AXO ni dia under VEM lah, kalau dekat Malaysia lah, VEmpire lah. So hari tu mereka ada satu event. Tapi Adrian tak pergi, Adrian punya partner ada pergi. Macam mana pun Adrian dah receive dia punya intro box. So ini adalah upgrade version lah daripada AXO Super. Dia adalah AXO Supernova. Apa yang special tentang AXO Supernova ini? Actually dia, perbezaannya actually cartridge dia boleh compatible dengan yang lama punya. Tetapi yang ini dia ada dia punya flavor yang barulah. So apa yang special adalah dia boleh adjust daripada 10 watt hingga 20 watt. Tetapi dia bukan 10 ke 20 terus. Dia boleh adjust ada left up down button. Up button dengan down button. Lepas tu dia punya LED ada indicate macam-macam lah. Tak banyak barang lah. Wattage lah. Liquid indicator dan juga flame itu battery indicator. So geng, senang cerita. Okay, first thing. Ini kotak intro box kita letak tepi dulu. Yang penting sekali yang Adrian nak ceritakan adalah yang ini adalah AXO Super. Okay, AXO Super Pro. Yang ini adalah AXO Supernova. Super Pro, Supernova, dia punya size lebih kurang nak sama. Okay, dari sudut bawah sini, korang tengok. Lebih kurang nak sama kan? Dari atas, lebih kurang nak sama. Boleh hang lanyard. Tetapi dekat sini, korang tengok. Yang ini dia ada button untuk AXO Super Pro ni. So, korang tengok dekat sini, Adrian ada colour yang biru ni. Dia punya cartridge ni actually adalah compatible dah korang tengok. Dia boleh masuk kot sini. So, untuk AXO Super Pro ni, dia boleh tekan 5 button. Tengok tak? Dia boleh tekan 5 button. So, korang tekan 3 kali. 1, 2, 3 untuk lock. Lock. Tetapi dia tak boleh adjust dia punya wattage. Dia cuma boleh adjust airflow. Tapi yang ini AXO Supernova ni, dia lain sikit. Ini dia tak ada 5 button. Okay. Tapi dia boleh adjust wattage. Tengok. Okay. Macam ni, 10 watt. Lepas tu naik. Sampai 20 watt. Dekat sini dia ada liquid indicator dan juga battery indicator. Kalau korang nak lock, korang tekan lama-lama di antara satu button. Okay, dia dah lock. Okay. So, bermaksudnya korang tak boleh adjust airflow. Dia tidak boleh hisap juga. Ini adalah childproof, child lock, child protection. Nah, okay. So, korang tekan di antara satu button lama-lama. Aku rasa dalam 5 saat kot. Okay. Dia ada blink satu, lampu biru ni. Korang tengok. Tekan lama-lama. Lock ni, dia indicate lock. Lepas tu, sini ada biru. Sini ada lock, sini biru. Okay. So, korang tekan lama-lama. Sini nanti dia ada lock. Tengok sekarang lock kan. Dia unlock. Dia bawah biru, nampak tak? Baru korang boleh adjust wattage ataupun hisap. So sekarang ni Adrian hisap dalam 20 watt. Korang tengok asap dia. Special gang. Power. Asap dia power. Okay, so sekarang ni ini adalah dia punya intro box. Intro box ni korang tengok. Cantik. Dia naik sendiri, nampak tak? Buka masa, dia naik sendiri. Actually Adrian dah hisap dia punya flavor ni. So sini dia punya device, sini dia punya flavor. So dekat sini lah, senang sedikit lah. Ini sebab dia punya stiker ni, dia cerah sangat. Dia punya stiker, korang tengok dia punya stiker ni, dia cerah sangat. So flavor ni korang baca dekat sini, senang sedikit. So flavor untuk kali ini, the flavors lah. Strawberry, honeydew, mango, blackcurrant, strawberry mango, butter mint candy, chocolate mint, sirap bandung, strawberry banana custard, yam cheese, oat crunch yang Adrian tengah hisap ni. Last kali, oat crunch. So dekat sini adalah dia punya sedikit spesifikasi bagi korang tengok lah. 12,000 puff, 12 ml. Wattage adjustable 10 watt hingga 20 watt. Lepas tu wattage battery dan liquid indicator, child lock, airflow control. So ini dia punya user manual lah. Ini korang tak payah baca lah. Adrian bagi korang tahu senang sedikit untuk device ini adalah 650 mAh battery. So sedikit sebanyak Adrian nak tunjukkan dia punya revolusi lah. Revolusi. Okay, revolution. Yang ini dia punya cartridge ni, dia tak boleh ambil keluar. Dia fix together. Yang ini adalah AXO Super sahaja. Okay, lepas tu mereka keluarkan AXO Super Pro. Super Pro. Okey, dia lebih kurang sama design, ada button juga, tetapi yang ini detachable. Ini bukan detachable. So sekarang ni mereka keluarkan AXO Supernova macam ni. Yang ada left right button, up down button lah. Okey. Senang cerita. Kita tak nak merepek banyak sangat. Sekarang Adrian nak try tentang dia punya flavor, explain bagi korang tahu. Yang Adrian tengah hisap ni adalah dia punya oat crunch. Okey, oat crunch ni dia punya flavor adalah satu flavor yang tak sejuk. Okey, creamy punya flavor. Oat flavor, tetapi dia punya rasa tak macam oat splash, oat drip, oat disposable, oat yang lain.
Honest, okay? Untuk oat ni dia lain luar biasa sedikit. Dia ada dia punya tersendiri punya oat punya flavor. Crunchy flavor lah, oat crunch lah, iaitu dinamakan oat crunch. So, dia berasa macam Quaker oat, lepas tu biskut punya taste sedikit. Bagi Adrian rasa dia boleh muak. Ha, kalau bagi Adrian rasa sebab dia lemak. Okay, dia punya flavor ni agak lemak manis. Ha, macam ni. So, flavor yang kedua Ezra nak try dia punya chocolate mint. Ni, ambil gelok flavor tu. Lepas tu, kita masukkan chocolate mint. So, dekat sini korang boleh nampak lah dia punya nama lah. Ha, puff ni lah. Dekat sini nampak tak? Dia bling sangat. Kadang-kadang tak nampak. Takut dalam video tak nampak. Okay, design kali ni actually dia upgrade sedikit lah. Dia upgrade sedikit. So, Ezra pump dalam 20 watt. Kita try tengok dia punya chocolate mint. Padu, geng. Chocolate mint ni dia perisa tak macam Bowden's Mate 5 pound tapi lebih kurang. Yang ini dia punya chocolate mint sangat-sangat kuat macam betul-betul ice cream punya flavor lah. Ice cream chocolate mint yang betul-betul masa korang makan dekat mana, kedai mana, kedai ice cream, inside scoop. Yang kedai-kedai mana yang ice cream tu yang atas sedikit lah mereka ada chocolate mint kan. So dia punya chocolate mint ni dia bukan berasa macam biasa-biasa punya chocolate mint sedikit-sedikit. Mint tu ada. Okay, chocolate tu dia punya mint tu memang seira seiras lah. Ada tiru sama seiras dengan betul-betul ice cream punya chocolate mint. Flavor ini adalah sejuk punya flavor. Okay. Chocolate mint ni, dia kalau terlalu chocolate mint, dia akan berasa bau busuk sedikit. Busuk itu bukan bermaksudnya dia bau tak sedap. Okay. Dia punya coklat akan berperisa macam ada sigar punya taste. End taste tu. Macam masa korang blow keluar daripada hidung korang, dia ada macam sedikit bau sigar sedikit. Curut sedikit. Okay? Mint tu betul-betul kuat. Manis punya flavor. Okay? Coklat yang berwarna hitam-hijau tu. Macam ini. Okay? Sejuk punya flavor. So, geng, yang ini pula butter mint candy. Korang nampak tak dia tulis? Butter mint candy. Okay? Dia punya tulisan ni agak tak boleh nampak sangat lah. Tetapi tak apa. Adrian try bagi korang tengok. Butter mint candy. Adrian tak pernah dengar flavor yang macam ni. Butter, lepas tu mint. Lepas tu candy. Tetapi dia butter. Okay, kita try tengok. Oh. Ini dia macam karamel yang korang makan gula-gula yang berwarna coklat tu. Okay. Yang macam boleh gigit sedikit. Dia bukan chewing gum. Dia gula-gula. Tetapi yang lembut punya. Okay, yang ini dia sejuk punya flavor. Butter. Butter yang sangat kuat. Butter yang sangat kuat tetapi butter tu dia bukan creamy punya butter style. Okay? Butter tu dia adalah satu jenis flavor yang macam gula-gula. Candy lah. Betul lah. Candy. Mint candy. Sejuk. Lepas tu candy taste. Butter candy. Sangat-sangat syok. Adrian sangat jarang jumpa flavor yang macam ni. Menarik flavor ni. Memang thumbs up. Kali ini Axo Supernova ni dia keluarkan flavor ni memang thumbs up. So kalau korang ada Axo Super Pro, yang ini boleh masuk kepada device yang dulu punya, yang Axo Super Pro ni boleh masuk. Oh, terlock pula. Tekan 3 kali. Tetapi korang boleh feel dia punya rasa tu lain sedikit. Dia tak macam 20 watt. Yang ini korang boleh access sampai 20 watt, korang tekan sendiri. Okey, 20 watt. Okey, tengok ah. Boleh adjust airflow. MTL sekarang, MTL. Ketat. Okay? Okay, yang ini flavor yang sangat common tetapi Adrian nak cuba adalah dia punya sirap bandung. Sirap bandung ni, biasanya Adrian tak layan sirap bandung. Okay, Adrian tak suka sirap bandung. Kalau minum dekat kedai mamak tu, sirap bandung okay. Kalau suruh Adrian hisap vape sirap bandung tu, dulu-dulu Adrian suka. Sekarang ni semakin, okay? Rose flavor sama juga. Bukan pasal tak sedap. Bukan rasa Adrian. Tetapi untuk korang memang okey. Kalau okey, memang okey. Korang kalau rasa sirap bandung tu, dia memang common. Dia rasa macam banyak sirap bandung. Bagi Adrian, dia normal sedikit. Okey. Reviews kita kena honest. Bagi Adrian, dia manis. Lepas tu, rose punya flavor. Bandung tu, susu tu ada. Korang akan rasa dia lemak-lemak macam ni. Sejuk punya flavor. Mint. At least, dia kalau compare dengan sirap bandung yang lain, yang ini dia sejuk. Dia sejuk. Dia bagi kurang mint. Tetapi, bagi Adrian, bukan rasa Adrian. Dia sedap. Tetapi Adrian tak suka. Honest lah. Sebab Adrian punya mulut bukan. Korang punya mulut kan. Setiap orang tak sama. Sirap bandung ni bagi Adrian, okey. Tetapi, bukan style Adrian lah. Tak apa. Adrian dah
Dapat Adrian suka punya flavor dekat sini. Tadi Adrian try, sekarang Adrian nak try yang last kali, mungkin adalah dia punya mango flavor. Disebabkan kalau korang nak ikut review Adrian, boleh juga, sebab bukan semua yang korang boleh ikut. Sebab reviews ni, kalau makanan pun korang makan barang tu tak sedap, Adrian makan sedap pula, ha? Tak sama, semua orang tak sama. Okay, kita try tengok dia punya mango, adakah taste-nya okay, semua orang boleh layan. Okay, mango ini dia piau sedikit. Okay, dia macam dia tulis saja mango, tetapi dia punya feels masam manis, dia macam double mango. Dia punya feel ni untuk mango ni sejuk juga. Kali ini banyak mereka keluarkan yang sejuk punya flavor. Agak okay. Tak apa, dia ada satu lagi, strawberry mango. Kita try tengok yang last kali. Adalah strawberry mango. Yang ini Adrian try ni mango saja. Yang ini strawberry mango. Okay, kita try tengok full white airflow, lepas tu adjust 20 watt. Strawberry mango ni dia lagi tarik korang punya lidah. Dia lagi syok. Okay? Kalau mango dengan strawberry mango, Ezra akan pilih dia punya strawberry mango. Buat apa nak habis duit kan? Korang boleh dapat dua flavor dalam satu cartridge. Kadang-kadang korang nak feel strawberry, strawberry. Kadang-kadang korang nak feel mango, ada mango macam ni. Okay, sejuk punya flavor juga. So di antara flavor yang Adrian suka ni, strawberry mango, lepas tu mango, lepas tu dia punya sirap bandung, lepas tu dia punya butter mint candy, lepas tu oat crunch, chocolate mint, yang Adrian suka sekali lah. Dia bukan tak sedap, semua pun actually okay. Tapi kalau pilih satu lah yang memang sangat suka lah, iaitu dia punya butter mint candy, sebab Adrian tak pernah try flavor yang macam ni. Butter mint candy memang special. Syok dilayan. Ini aku rasa korang pun tak pernah try. Kalau korang nampak review Adrian, Adrian harap korang boleh pergi try dia punya butter mint candy. So Adrian nak tunjukkan dia punya device sekali lagi dekat sini. Dia macam ni. Okay, dia ada indicator. Korang tekan lama-lama untuk lockkan device ni. Sangat lama. Okay, 5 saat macam ni. Okay, dia lock. Lepas tu bawah boleh adjust airflow. Charge kot sini. Type-C. Lepas tu cartridge adalah compatible dengan Asus Super Pro, sebab dia detachable, dia punya size sama. Sampai sini saja Adrian nak ceritakan tentang Asus Super Nova ni bagi korang. Kita jumpa di next video. Arigatou kamsahamnida.